Tu dia udang dah. Macam mana? Rasa udang tak rasa ketam lah. Udang rasa ketam. Kena dari dahulu. Dah dengar dah suara dia. Kalau kena nak selalu. Memang ni antara orang kata. Pilih rauh jangan malu. Ya, kena singkat nak kena jual lah. Terangkat gua cakap. Blues nasi kandang, blues nasi kandang, blues nasi kandang, blues nasi kandang, makan banyak tak boleh kurus. Blues nasi kandang, kalau nak dah selalu. Dia nak masuk tadi tapi tak kena, inilah dia abang ibu dah. Penyanyi blues nasi kandang, tapi gambar. Episod Depak Mamak kali ni kita berada di Hamidiah Bukit Bintang. Betul. Memang lain kena. Tantaram. Abang. Tadi duk buat lagu apa tadi? Lagu nasi kandang blues. Tu yang kata makan banyak tak boleh kurus. Makan banyak tak boleh kurus. Banyak mana pun sempurnalah. Hari kita menyanyi depan Hamidiah. Betul. Dengar ada orang duk kandang-kandang Dia ini original. Dia pun pakai spek hitam ke? Dia pun blues. Blues juga. Blues nasi kandang. Sebiji macam dalam ni video klip tu. Video klip. Mestilah. Orang dia sama. Kita naik lepak-lepak atas sambil-sambil kena teh. Boleh. Jom. Jom kita naik ke atas. Kita kena nasi kandang. Yeay. Jom. Kasi tolak. Boleh, boleh, boleh. Jom masuk ke. Alhamdulillah. Kalau tadi duk tengok blues nasi kandang, blues nasi kandang sebiji macam ni. Dah merah. Dia main lah. Dia orang kita dia. Pulau Pinang. Bapak, sihat abang. Bagus, bagus. Bagus. Bagus ya. Alhamdulillah sihat. Pakai macam ni semua tambah-tambah sihat lah. Tua nampak tadi kan. Kita bagi kan. Penampilan tu kita kena jaga. Kan? Orang tahu kita siapa. The appearance kata orang putih tu. Oi. Kalau macam ni yang jalan sorang-sorang kat Bukit Bintang, orang tengok, ni siapa ni kan? Ya, tak ada siapa-siapa pun. Dress up tu kan. Ini yang buat leceh. Macam tu lah. Tu dia orang kita. Abang Budin kita, abang ibu dah kita. Okey, Abang Im nak tanya sikit lah. Pasal apa ni? Blues nasi kandang ni. Okey. Siapa cipta lagu blues nasi kandang ni? Okey, blues nasi kandang ni. Abang Im dengan penyanyi daripada Singapura sebenarnya. Kita orang dah kolaborasi dah sama lah masa buat Relax Brother tu. Jadi kami nak buat satu lagi diberi nama Blues Ikanan tu, abang nyanyi seorang lah. Macam ni. Lagu, muzik, lagu dia buat. Ah, Fadil nama dia. Lirik abang buat. Lirik abang buat. Pasal dia tak tahu apa-apa Nasi Kandang Pinang pun. Tu yang abang bubuh lah. Bubuh lah apa nasi kandang apa semua kan. Apa semua nasi kandang? Atok ni lah. Atok ni semua media. Mula-mula kita pergi media tu. Media apa, line clear. Bubuh kedebang, kedebang, kedebang. Banyak lah, banyak sangat lah. Banyak Pinang pun banyak. Pinang memang berkata hampir cerok konak ni ada. Konak kat dia. Dia tak ada konak. Dia orang kata asal ada pokok sikit. Ada pokok lah, kita bang lah. Nasi kandang. Ada nasi kandang. Han tengok. Ramai sikit kumpul kan. Batuk orang tak kena. Pasal apa dia berkumpul? Pengoyang dah tutup. Nasi kandang tu. Nasi kandang tu. Asyik kira semutan nasi kandang Pinang. Ramai Pinang. Kalau orang tak makan nasi kandang, orang balik menangis tu. Orang mampu. Ada kawan saya, dia duduk di Perlis. Dia nak balik Perlis. Dia singgah Pinang dulu. Talah nasi kandang tu. Talah dulu. Nalah reka. Bagus yang duduk tu. Duk tonyo-tonyo makan-makan baru balik. Baru puas hati. Boleh drive apa tu? Balik lagi dahsyat. Lepas tu dia singgah R&R lah. Bagi mati dong. Ada ayah kita main rasa. Ya, itu salam. Sila-sila.
Amboi. Ah, okey, baik. Ah, semangat. Kau dah baik. Nanti bagi straw, abang mau minum. Cerita-cerita pun kena kering, kena lah ayam sikit. Yalah, sambil-sambil kita tahu lepak-lepak mamak ni, sambil-sambil sembang kena ayam pun. Betul. Kalau sampai medu saja mamak dah rusak. Mana rusak lah, bila dia nak mamboi. Itu kan? Bila nak order, bila nak mamboi. Bila nak mamboi. Bila nak mamboi. Thank you, Bila nak mamboi, dia punya. Tak buka. Kalau kita tengok dekat Google ataupun Wikipedia, Abang Imuda ni sebenarnya kartunis. Tak betul lah. Mula-mula dengan kartun ni dulu. Oh. Tahun 1978, Abang Imuda mula buat kartun dekat 1978. Hang ada lagi, tak ada lagi. Tak ada lagi. Hang mana tapi berudu. Mak saya pun tak kahwin. Berudu? Haa ni. Aku dah buat kartun lah. First kali, pertama kali, gila-gila. Majalah gila-gila. Majalah gila-gila. Cakap benda terkeliat lah. Macam lama. Tadi majalah gila-gila tu, jadi abang apply Dewan Masyar Mustaka, dapat kerja sana, jadi pelukis lah. Tapi yang boleh pergi berlakon? Itu dah misiang tanya tu. Itu lah. Macam mana boleh kona pergi berlakon pula? Pasal dulu Dewan Masyar Mustaka, ada satu badan budaya. Badan budaya ni, dia siapa-siapa staff kerja-kerja, yang boleh berlakon sikit, boleh nyanyi sikit, boleh masuk lah. Ui, macam tu noh? Jadi abang masuk lah. Tunjuklah abang material sikit. Kan, pasal apa? Kita kalau tak tunjuk cara, tak boleh. Masa-masa abang masuk dalam apa nama lakonan tu, TV-TV tak ada lagi. Maksud kata, tak ada lah reality show. Jelawak ke. Dulu ada lah apa nama Bakat TV. Bakat TV ke RTM tu. Tapi dia campur-campur dengan nyanyi sekali. Tapi Pernah lah pergi audition. Lingkup. Masa tu kita tak tahu apa kan. Tak pelekor. Masa-masa tak tahu apa, kita belah. Jadi kita nak dari mula, kita belajar teater lah. Banyak teater pentas, berlaku pentas, macam mana nak keluar suara. Betul. Kan? Permainan dia macam mana, dialog nak apa, macam mana hang nak pergi sini, macam mana hang punya nangis, hang punya gelak, semua. Kena banyak semua. Bukan BPP, action. Tak iri. Dan saya pun nak tengok, masa kecil-kecil saya suka tengok contoh Mak Gelap. Mak Gelap tu dia gabungan animation dengan movie. Mak Gelap tu ciptaan pengarah dia lah. Jadi dia menjadi creator atau mencipta watak Mak Gelap tu, abang buat lah. Yalah, abang yang lukis. Abang jadi kartunis. Dalam cerita tu pun abang jadi kartunis, Rahim. Betul. MG Rahim. Betul. Dia ada satu scene yang saya teringat. Abang jadi orang Indonesia dah. Yang masa tu semang-semang awet tu. Dia menyamak lah. Awet tu tanya pokok ni, abang dia pokok nyari tembang. Kan? Bila pokok, kita tak tahu kan. Kita pun nak tunjuk Indonesia. Bila main pokok, kita dah gerabah lah. Pokok nyari tembang. Supaya keretanya boleh jalan selamat. Kan? Hari gitu dah. Tapi sebenarnya, abang, kalau Hamidiah dekat Bukit Bintang ni, berbeza dengan tempat ni. Sebab first, di sini universal. Betul. Kalau kita tengok tadi, ramai Indonesia ada, Singapura ada. Sini tempat Filipina pelancongan lah. Kalau kita jalan sini, beretih bau-bau kan? Korea ada, Arab ada, kan? Apa segala macam jenis lah. Tapi orang tu ingat kat sini macam mahal, apa-apa tak ada. Sini harga dia lah, biasa. Biasa. Boleh duduk, boleh makan. Pergi tengok kat bawah orang. Ramai. Tapi nak tanya pasal nasi kanak jugalah. Dalam abang dulu, setiap makan nasi kanak, lewat apa abang? RM1. Dulu, gaji sikit. Mama, nasi kanak, telur, kebui satu. Ya, betul. Ni apa, bendir satu. Apa, daging sikit. Daging, kau campur. Abang pun kita kenal kau. Betul. Bila duit dah tak ada sangat. Mama, kari, roti mengali satu. Nasi muda. Yang tu tengah bulan, kan? Dia ambil koyak, kram. Malah roti ya, kram. Dan ni pun penuh. Tapi yang saya suka ni, Abang Imuda ni, dia botak budin dia lah. Dekat pimai-pimai tangtu lah kan. Bila ni orang dah panggil Abang Budin? Abang Budin, cik. Berlalu tu dia masing kan. Abang Budin, pergi mana? Tolak. Tolak je. Kalau bulan puasa dia panah. Tak usah. Tapi sambil dia main, dia sembang-sembang, kita nak order makan juga. Tapi mestilah. Takkan nak tak perkenal kot siapa. Dia contoh yang dia tarik pelepuk je tu. Itulah dia. Ya, balut dah. Mestilah. Saat kita balut sikit kan, kita sembang-sembang sikit. Kan? Pecah lah. Sempoi. Baik. Jom. Minum lah.
Kita pun nak buat macam ni bang. Wih, asyik eh. Ah. Ini hidangan daripada Hamidia. Dia ada lamb shank. Lamb shank. Lepas itu ada kari kepala ikan mop. Pagi tadi pancing. Ah, fresh betul ya. Fresh betul. Lepas itu dia ada udang kok. Udang. Oh, dia mau udang sok-sok bah memang ni. Mana ya. Ini bawang goreng. Mesti ya dah. Sebab dia dengan nasi dalcon ni, dia kena bawang, bawang goreng tu. Bubur lah lok macam mana pun. Hamidah kah, si kandak ni pun kah. Satu benda tak boleh lari. Cili hijau. Oh lho, cili hijau mesti kena ada. Mesti kena ada. Betul. Dia ni ni tokak. Dia buat ulam tu. Macam abang abang dapat tadi set ayam bawang dengan telur. Ayam bawang. Saya pula saya cuba dia dengan nasi dalcon. Sebab apa ni antara menu orang kata pukul habis kat sini ya. Oh, dalcon apa tu? Ah, dia ni dengan dalcon ni tadi. Tu dia tu. Ni tulang apa ni? Kambing juga. Kambing, kambing. Tu dia aku dah cakap dekat tu. Kuih habis ya. Kuih bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azab. Amin. Abang. Yo, saya yo. Abang belum tak boleh makan lagi, kena buka spek. Kalau tidak nampak gelap. Semua makanan gelap selera tadi. Ha, baru nampak, baru nampak klaim merah biru. Macam mana bang? Kuah campur dah dekat sini bang. Itu pasal nasi kandak ni dia punya lain sikit. Kuah dah campur. Ha. Kalau buah kari satu saja tak kena. Tak kena bang. Betul. Oh, lama nasi dalcon dia weh. Daging dia lembut ni. Kambing dia lembut lembut. Allah Allah lembut. Ni. Yang ni pun ayam sama ayam bawang ni. Potong camca. Camca lah. Camca lah. Tak bunyi. Tak bunyi. Lembut. Lembut. Kalau ketang ketang. Kalau tidak ketang ketang. Malu buat orang dengar. Yang ni dia punya risikan nak kapit bintang ni. Dia level dia lain sikit. Tempat dia memang kata eksklusif lah. Tapi harga dia sangat berpatutan lah. Kalau tak kita tak tengok lah. Orang duk main beratok kat bawah tu. Betul. Kan. Boh. Boh, jangan tak boh. Sudah, balu orang. Rusak orang. Rusak orang. Buka Kerap. Kulit lu. Tu dia udang dah. Macam mana? Asal udang lah. Takkan asal ketam lah. Udang asal ketam. Wah, nampak. Dia kat sini sebenarnya. Dia ada apa tu? Level-level dia. Dekat bawah sekali ambil nasi. Kan? Lepas tu naik makan ke atas. Dekat dining area. Atas ni pula dia macam mini galeri. Nampak? Dia punya apa ni? Salah silah dia ada sedikit apa? Perkakasan yang dia guna-guna dulu lah. Kaya piaw lah. Rem yang rempah. Tu. Kuatkan habis. Oh, bang. Buat tangkap ni eh. Bau tangkap apa? Tengok segar tak segar tu. Bau tangkap. Tu hanya isi tu. Tu. Putih melepuh tu. Putih tu. Oh. Cuba hang tengok sekejap. Dia punya isi. Kan? Dia tak... Apa tu? Masuk air tu. Manis tu. Makan kepala ikan merah rasa isi ketam tu. Nak kata ketam tak? Boleh lah. Dah, lamb shank. Saya antara nasi kena bungkui dengan makan kat gerai. Saya suka makan kat gerai. Sebab dia pinggan elok kan. Mana-mana Hamidia lah. Daripada pulau. Dan dekat KL ni ada ampang. Dan yang terbaunya ni dia. Di Bukit Bintang. Memang dia punya nasi kena next level lah. Itu bagi saya sebab apa? Kat sini kita layan nasi kena. Kami orang utara. Tahu macam mana taste. Jangan sangat punya rasa terbaik. Kami tahu. Kau bezakan. Bagus tak bagus? Betul. Yang ni. Udah, apa tu? Eh. Ya. Ngapa dah tadi? Ingat kan lama. Tak tahu cakap apa lah. Saya selalu duduk makan si anak ni. Kalau lepas dia kita seorang-seorang kan sebab tak tahu lah. Orang duduk teruk kan. Tak bila hamba. Ni Fendi lah duduk makan sini. Sama. Ni apa orang lain pun. Sama. Jadi tu tolak punya apa lagi kali. Banyak kali lah. Makan kat media kat ni kan berfilip kan. Abang yang muda. Dia buat tak tahu lah. Abang muda kah? Dua kali. Tengah sedar 20. Abang yang muda. Ya. Tiga kali berpasan. Pasal dua kali. Dua kali. Betul. Dua kali. Dia punya menikmati kedapan tu. Sedapnya ada cangkuk. Kalau di Hamidia ni bukan saja setakat nasi kandang dah. Lepas tu ada banyak lauk. Dan dia ada nasi biryani, nasi dalcah,
macam abang cakap tadi, hantaran-hantaran tu kan tiba-tiba 52 orang ni yang buat terkejut. Buat terkejut pula. Eh, terkejut yang macam abang kan tak ingat. Tengah puluh tu kan? Jangan kira lah, kalau makanan tu sedap, kita ada mesti dah standby pantry. Nak fikir makanan kena standby lah. Berapa dah? Ni saya nak beritahu kepada warga-warga Indonesia yang datang melancong di Bukit Bintang atau Kuala Lumpur ni, singgah-singgah di sini. Singapura pun kaya juga. Ya benar. Pokoknya bapa? Pokoknya mesti datang bang. Kalau datang ke Bukit Bintang, Kuala Lumpur, satu-satunya rumah makan Hamidiyah harus dikunjungi karena nasi kandarnya cuma enak. Oi, terkejut pun dengar cakap Indonesia. Biji. Tapi macam orang tu buat ni tu lah. Buat sinetron tu lah. Saya nak beritahu, kalau yang jenis suka buat rombongan tu kan, tak ramai lah, macam satu van, dua van. Apa Merona Bukit Bintang pun singgah lah makan kat sini. Tempat makan luar. Suasana orang tak... Satu bas mai pun boleh makan. Boleh makan. Tak ada masalah. Atas bawah ada. Main-main buat orang tak rombongan-rombongan Mekel. Pak Jin, orang kampung. Kata-kata duit. Alah, ni dahsyat mereka. Mana rombongan tak ada semua, Wik? Mana tak ada duit main rombongan. Tapi orang macam ni, saya suka. Dia tak kira. Makan kat mana dia pergi? Dia pergi. Apa yang dia bawa duit banyak tu, habis bang. Betul. Habis tu cari lain. Itu bagus. Ni ada simpan, buka lemari, ada lagi. Ada lagi banyak tu juga. Banyak tu. RM30 tu. Tunggu lagi 3-4 bulan kena makan nanai. Dah main Bukit Bintang ni, inilah antara tempat untuk makan nasi yang paling best sekali. Mesti kena. Babe. Gerik, babe. Orang Singapura, kau cakap dulu. Gerik. Lu kena dekat media bukan kak? Alah, gua bilang lu memang gerik. Mana cokok tak masuk? Weh, habis dia bang. Gerik bang. Apa bang? Tadi tengok tutup. Aku suruh sedur kan? Tadi tengok dah tutup pun tak buat habis dah. Lain. Pun tak buat lain. Dia kena lain. Bihun lain. Tapi memang... Dia ada tempat-tempat. Dia ada parking dah. Letak ikan licin, letak udang dia balik. Dia tak boleh cakap. Dia tengok apa yang dia makan. Macam dia ni. Nampak? Tak kena ni balik. Allah. Belengung. Betul. Awak lah aku tak batuk masak dia tadi. Main-main turn dia habis kuali ikan. Betul. Sebab apa Hamidiyah ni antara yang favourite orang ramai lah. Kepala ikan dengan Indonesia. Tapi kalau kita tengok, kalau tadi ada satu tim kat bawah dari Indonesia yang makan satu pinggan ni, tak lagi lok ni macam serius lah, boleh habis ke? Habis! Dia pun kata, orang Indonesia kata apa? Ni susah nak dapat. Susah mendapatin. Alhamdulillah, dah settle lah makan. Sambil-sambil ya ni, lepas ni kita nak ni lah. Semak-semak sikit, ambil-ambil jalan-jalan. Terima kasih banyak abang. Sudi teman makan kat Hamidiyah dalam kita punya lepak mamak ni. Terima kasih juga kepada kawan saya ni, Penny, kerana memilih saya sebagai seorang pemakan. Pemakan? Kau makan? Kau makan. Dalam banyak-banyak restoran tu, Hamidiyah. Terselit di Bukit Bintang. Terselit di Bukit Bintang ni, inilah pilihan yang tepat. Mudah anda semua. Ya, ibarat orang kata permata ataupun mutiara itu semuanya. Mutiara awak. Mutiara. Bukan. Kan? Mai. Itu. Pilihan tepat. Pime, Hamidiyah juga. Itu dia, nampak. Ada jilat. Ada jilat sirik ikan kepok apa sirik ikan licin. Kan dah ambil dia Bukit Bintang tersandar amat. Memang dahsyat. Sedap macam lagu blues nasi. Macam lagu blues nasi kan. Blue
sasi kandang, blue sasi kandang, blue. Ya, masuk. Terima kasih. Mantap. Bye. Baik bang, terima kasih banyak sebab sudi datang ke Lepak Mamak bersama saya. Yes. Yang dibawakan khas oleh Hamidiah. Ya, insyaAllah rezeki kita jumpa lagi bang. Terima kasih banyak. Semoga sukses selalu. Thank you. Dan banyak-banyak talan nasi kandar. Talan tak bukan di Hamidiah nasi kandar. Ya, baik. Hamidiah juga. Baik bang.